Ahli keluarga, anak-anak yang dikasihi sekalian, pagi ini adalah Hari Keluarga IBTP untuk tahun 2009. Tak payah cakap banyak-banyak, bagus kita lari-lari saja. Kita lambat sikit pagi ini, maklumlah malam tadi itu kita sudah sibuklah sepanjang minggu ya. Ada bagian lah ya. Baik, saya sebenarnya nak mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli IBTP. Kita telah bekerja sepanjang tahun 2009 ini. Ada sikit lagi tugas yang kita perlu habiskan. Tapi saya rasa gembira lah. Tahun ini banyak achievement yang kita sudah dapat. Yang paling penting saya rasa lah kan, adalah ramai kaki tangan kita tahun ini yang telah pun menjalani latihan, kursus yang perlu. Terutama sekali bagi kaki tangan yang baru. Jadi kita akan teruskan usaha ini supaya kursus daripada IBTP untuk mengikuti kursus, seminar di dalam dan luar negara, alhamdulillah semuanya itu sebagian besar ditanggung oleh IBTP sendiri. Dan kita akan teruskan usaha ini juga. Untuk ahli-ahli yang lain, saya kira perlu kita fikirkan bagaimana cara untuk kita meningkatkan mutu kerja kita. Juga kita mengurangkan, menghabiskan masa. Dan yang paling penting sekali saya rasa adalah untuk tahun 2010, target kita adalah untuk segera membuat pembelanjaan yang perlu pada awal sehingga pertengahan tahun. Tahun ini kita diberitahu bahawa peruntukan kita pada tahun depan akan dikurangkan sedikit atau banyak mana kurang. Tetapi walau macam mana pun dia buat, kita cuba untuk membuat pengurusan yang sebaik-baiknya. Baik, untuk Hari Keluarga tahun ini, ini pertama kali kita buat Hari Keluarga tanpa ada mesyuarat lah. Kita buat Hari Keluarga hari ini sampai malam karang. Besok pagi, masing-masing lah besok pagi. Kan nak bangun pukul 10 pun boleh, nak bangun pukul 20 pun boleh. Seperti dapatlah tengah hari besok, dan kita sebenarnya kita tamat acara ahli keluarga kita pada malam karang. Baik. Awan hangus sudah ada bilang lambat. Jadi saya dengan segala sukacitanya mengucapkan selamat datang dan selamat berhari keluarga kepada semua yang hadir pada hari ini. Sekian. Dr. Dhani, untuk acara sekali ke pagi ini saya serahkan balik kepada Puan Siti. Untuk acara kita yang pertama, sebelum apa-apa aktiviti pertandingan ataupun permainan, kita mulakan dengan sedikit senaman legangan lah, supaya semua orang tak ada yang terseliur ke apa pancit ke di tengah-tengah kan. Jadi senaman kita akan mulakan dengan acara senang aerobik dan juga acara poco-poco yang akan diketuai dan dikelolakan oleh Encik Ahmad Sudin dan Tuan Sarah Ibrahim. So, saya serahkan acara pertama ini kepada Encik Ahmad Sudin dan Tuan Sarah. Sir, maju, mundur, tukar. Sampai dapat rentak. Oh!
Lagi. Turun. Make up dulu. Gantiin gini. Masih baik bayar.